Selamat pagi, kembali kami laporkan kegiatan live report dari Unit Lantas Polsek Genuk. Dilaporkan hari Senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 07.30. Dilaporkan perkembangan arus lalin dari arah timur menuju ke barat terpantau ramai dan tersendat disebabkan adanya genangan air di gorong-gorong ujung tol Kaligawe setinggi 50-60 cm. Ambon-ambon Genuk Zebra dipimpin Genuk Zebra 1 melaksanakan pengaturan rekayasa kontraflow untuk mengurai kepadatan arus lalin dan bekerja sama dengan BPWS untuk melaksanakan penyedotan. Untuk sampai saat ini diinformasikan untuk penyedotan tidak bisa dilaksanakan karena debit air di sungai masih tinggi. Demikian perkembangan arus lalin di gorong-gorong ujung tol Kaligawe pagi ini. Terima kasih.